Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini tim Tabikun Tanah Dijaga hasil luar biasa. Kita ada di Kampung Tanglang, Pida 13. Saya nak Pida 13 nak. Okey, alhamdulillah. Hari ini hari puasa yang ke-8. Selasa. Jadi bersama kita ni Kin ataupun lebih kenali dengan sebagai Rahim lah, Rahim Kin. Okay. Saya satu Amir Kasam dengan Rahim dengan saudara Adina ni. Dan tadi bila saya main tadi, saya nak Amir Kasam, dia nak kongsi sikit lah tentang padi beliau ni. Jadi In, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa dia yang In nak kongsi dengan kita hari ini ni? Okey, pertama sekali saya tanya In dengan Tabikun ni pola marah ya? Banyak tahu lah sikit pola. Banyak tahu lah, saya guna Tabikun banyak tahu lah. Okey, banyak tahu. Kemudian musim yang baru mengerat baru ni nak mula pula ni. Ya, ni kan mula pula ni. Tengoyang yang masuk. Tengoyang masuk kan? Musim sebelum ni satu kolong dapat apa tak? Musim baru ni yang Pak Long nyuruh tu beli 10 tan setengah. Ha? 10 tan setengah. Jadi cara bagi tu 2470. Satu kolong. Satu kolong 2470. Kebanyakan rata-rata waktu musim lepas tu kebanyakan orang kita jatuh. Ya, banyak yang tak boleh ya. Banyak tak boleh kan? Tapi mancing boleh. Mancing sipu kita. Okey. Apa dia kelainan musim lepas yang In praktiskan di sawah In tu? Tabikun ni masuk, ni masuk masa umur apa? Macam musim-musim dulu ni saya tak nak pakai lagi ni Tabikun semarak ni. Oh ya ni. Jadi musim lepas. Jadi ni semarak ni. Semarak. Okey, semarak ada tanda tadi ni, semarak. Tu. Okey. Ya, okey. Yang ni pakai masa umur apa? Ni saya pakai sebelum campuran. Sebelum campuran? Sebelum 15 hari ya. Sebelum 15 hari ya? 10 hari, 12 hari tu boleh bubuh dah. In boleh bubuh waktu tu sebab sebelum tu In dah pakai banyak kali dah. Yalah. Kan, dah pakai banyak kali. Okey, jadi ini masuk sebelum campuran? Sebelum campuran. Okey, yang ni pula? Yang ni saya bumuk bunting. Bumuk bunting kecil? Bunting besar, 60. Oh, ni 60? Saya bumuk 60. Saya campur dengan MOP. Oh, campur dengan MOP? MOP Tabikun yang biji tu? Ya. Jadi, ada nampak lain? Ada nampak lain. Nampak lain. Kemudian baca semburan? Semburan saya buat sepugul. Sepugul, sepetri? Dengan IK. IK lah kan? Campur sekali lah. Bubuh lah pasal dapat package murah. Dia jam mancing dia suruh bubuh 45. 45 ha? 45 sekali dengan gui sekali dengan tambahan. Smart rack, MOP. MOP? Bubuh sekali. Saya waktu tu saya bubuh tambahan saja. Tambahan saja. Main 60 tan bunting besar tu saya campur 33 tu. Saya pun dari gue tambahan semarek dan MOP. MOP. Dari semok waktu tu. Oh. Tabuk. Tabuk waktu tu. Tabuk waktu tu kan. Tabuk, tapi saya buat tipis lah. Tipis lah. Sebelum sebek. Sebelum sebek je? Jimat lah. Jimat. Pada saya campur dengan palung gedak. Palung gedak. Palung gedak lah kan. Sebablah pasal kita buat sayur. Sayur kan? So selama dah pakai Tabikun berapa tahun? Berapa tahun dah? Banyak tahun saya tak ingat. 5 tahun. 5 tahun dah? 10 musim kan? Oh, ada. Ada tak masa hasil problem ke apa kan? Tak lah ni, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi skill lebih. 2 tan lebih. Selalung 2 tan lebih. Selalung gedah. 2.5, 2.6. So alhamdulillah bagus. Macam petak yang selung tu saya petak boleh 2.8. Oh tu? Petak selung. Selung kan petak? Selung kan? Selung. Petak boleh 2.8. Petak boleh 2.8. Sini 2.5. Okey, sebelum nak tanya juga ni. Pasal ada juga tuan-tuan kata nak kena bacot dulu sebelum nak turun pula ni. Ni macam petak kita ni. Ada nak padi ya? Ada padi. Macut tak? Tak macut. Tak macut? Putak kuih. Putak terus kan? Tak kacut kan? Dia tipu kata kacut ni dah ganggu tanah. Kacut ganggu tanah. Buang dapat pilih. Dia kacau. Lepas tu dia punya macut dalam tu berkacau lah kan? Ya, pasal kita kimia kan? Kimia. Kita pecah duk. Jadi mana yang kacau rumput dalam tu pakai? Tak pakai putak kan? Pakai putak kan? Nak tekuk apa kan? Dua kali. Dua kali. Habis lah kan? Okey. So, terima kasih, In. Ya, sama. Alhamdulillah, kerana hari ini kita ambil video pula ni. Ni video ni saya nak kongsi dengan rakan-rakan kita. Boleh, no? Boleh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ya. Jam Kasang dapat dah. Jam Kasang dapat rezeki dah. Rezeki siapa pula tak tahu lah. Jadi, kepada anak Kasang tu boleh order kat saya. Ambil gaji boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.